Selamat datang di channel Jagat Kebumen 2020. Ini masih dalam kawasan Pantai Logending. Pantai Logending juga disebut Pantai Ayah. Jadi satu lokasi, dua nama. Ini akan memasuki pelabuhan perikanan Pantai Logending. Nah, ini pintu gerbang masuk ke pelabuhan. Berbelok akan menuju ke Pantai Pedalen. Pantai Pedalen berada di sisi selatan Pantai Ayah. Masuk wilayah Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Ini dalam edisi memperkenalkan keadaan jalan penghubung dari Pantai Ayah sampai ke Pantai Pedalen. Agar nanti sebelum Anda mengunjungi Pantai Pedalen sudah mengetahui keadaan jalan. Nah, ini akan berbelok sudah memasuki ini namanya Jalan Karangbolong. Jalan Karangbolong yaitu dari Pantai Ayah sampai ke Pantai Karangbolong. Ini menuju ke arah selatan. Ini di sini hati-hati ada jalan cabang, jangan ambil yang kanan. Kita ambil yang kiri. Nah, ini masih dalam kawasan Pantai Logending Ayah. Nah, di sana ada jembatan penghubung dari terminal Pantai Ayah sampai ke pantai. Ini masuk kawasan kompleks masjid Pantai Logending Ayah yang cukup megah. Ini akan berbelok sedikit. Di sini nanti akan melewati jembatan. Di sini ada pertigaan. Yang ke kiri ke Desa Kalipoh. Di sana ada Bukit Sianco. Nah, ini ambil yang lurus. Di sini ada hutan mahoni Afrika. Ini melintasi hutan mahoni Afrika. Bisa kita saksikan. Hutan percontohan ini di kawasan hutan lindung Pantai Ayah. Sebentar lagi kita akan melewati di sini ada dua gua peninggalan pada zaman Jepang. Ini di sini kompleksnya. Sebentar lagi kita akan belok, ini kawasan ini namanya Watu Kendit. Ini sudah memasuki kawasan hutan. Sebentar lagi kita akan berbelok.
Ya ini berbelok, kemudian naik sedikit. Nanti di sana ada jembatan, namanya Jembatan Kali Suwuk. Ya ini sebentar lagi kita akan memasuki Jembatan Kali Suwuk. Dari jembatan ini kita akan berbelok naik sedikit. Di sini harus berhati-hati. Ini masih kawasan hutan lindung. Sebentar lagi di sini ada tikungan yang begitu tajam dan sedikit naik. Ini jalan naik. Sebentar lagi kita juga akan bertemu dengan tikungan. Ini tikungan yang ada di tanjakan. Juga di sini harus hati-hati. Ini sebentar lagi kita akan memasuki sebuah perkampungan namanya Dukuh Simbek. Dukuh Simbek ini juga masih masuk wilayah Desa Argopeni. Ini sudah masuk wilayah Argopeni. Ini sebentar lagi ada tikungan. Tikungan yang sangat tajam dan sempit. Ini harus hati-hati. Ya ini kita berbelok. Di depan nanti di sini ada pertigaan yang berada di tanjakan. Pertigaan yang ke kanan ke Pantai Bedalen, yang ke kiri menuju ke arah Pantai Menganti, Pantai Karangbolong. Ini yang kita ambil yang ke kanan, yang mau ke Pantai Bedalen. Selamat datang di Pantai Bedalen, yang merupakan pelabuhan tua di wilayah Ujung Barat Daya Kabupaten Kebumen. Ini sudah memasuki, di sini ada perkampungan nelayan. Sebentar lagi kita akan melewati jalan turun, jalan turunan. Pastikan kendaraan Anda sehat. Ya, ini kita akan mulai memasuki hutan yang menuju ke Pantai Bedalen. Ini terus turun. Harus berhati-hati. Pastikan kendaraan Anda sehat. Jalan menuju Pantai Bedalen. Pelabuhan tua di wilayah Ujung Barat Daya Kabupaten Kebumen. Kondisi jalan masih turun. Sebentar lagi ada tikungan. Jalan turunan ada tikungan. Tikungan ke kiri kemudian ke kanan.
Ya, ini turun, agak belok ke kiri. Kemudian nanti ada belok ke kanan. Tikungannya agak tajam, kemudian turunannya juga tajam. Ini sebentar lagi kita akan sampai ke Pantai Bedalen. Ini belok kemudian turun agak tajam. Ya, ini sudah memasuki kawasan Pantai Bedalen, Pelabuhan Tua di pesisir selatan Kebumen. Selamat datang di Pantai Bedalen. Ini sudah mulai melewati warung atau kedai. Itu sudah kelihatan ada musola. Ada tempat pelelangan ikan. Sudah terlihat di sini para nelayan yang baru saja melaut. Ini musola Pantai Bedalen. Ini wajah dari Pantai Bedalen. Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bisa kita saksikan perahu nelayan tertata dengan apik. Ini musola. Ya, Anda akan saya ajak untuk berkeliling di kawasan Pantai Bedalen. Ini terlihat di sana, ini gedung tempat pelelangan ikan. Di sini aktivitas nelayan, di sini ada pedagang. Nah, ini kantor tempat pelelangan ikan. Ini menuju ke rumah nelayan, perkampungan nelayan. Di sini ada gudang mesin, ada gudang peralatan para nelayan. Selamat datang di Pantai Bedalen. Yang merupakan tonggak berkembangnya nelayan di pesisir. Selamat datang di channel Jagat Kebumen Explore. Kali ini Anda saya ajak untuk mengenali lebih dekat dengan Pantai Bedalen. Nah, ini Pantai Bedalen, sebuah pantai yang di sini terdapat ribuan nelayan. Pantai Bedalen dilengkapi dengan musola, kamar mandi, tempat pelelangan ikan, dan juga rumah tebing. Nah, di sana ada rumah tebing. Di sana terdapat perkantoran, ada kantor SAR, ada kantor rukun. Pada pagi hari Anda bisa menyaksikan aktivitas para nelayan yang hendak
pergi melaut. Dan pada siang hari bisa juga menyaksikan para nelayan pulang dari melaut. Anda juga bisa di sini membaur lebih dekat dengan para nelayan. Di sana ada tempat pelelangan ikan, ada musola, ada kecil, dan ada perumahan nelayan. Pada sore hari Anda bisa menyaksikan pesona matahari terbenam yang tepat dengan lurus dengan pantai, dengan pulau Nusa Kambangan. Untuk lebih mengetahui lebih detail tentang Pantai Pedalen, Anda bisa mengunjungi channel YouTube Jagat Kebumen 2020 tentang Kebumen dari sisi alam, sisi kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan Kapur.